Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa'ala umurin dunia wa'adin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di bulan Ramadan ini. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan kutum yang berjudul menjaga lisan. Lisan dapat menjerumuskan manusia kepada jurang kenistaan dan dapat juga membawa manusia kepada kemuliaan, tergantung bagaimana manusia itu bisa atau tidaknya menjaga lisannya. Lisan dapat melukai hati manusia lebih dari setan pedang ketika tidak dapat dikendalikan. Namun, lisan juga dapat menjadi penyejuk hati ketika digunakan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Empat sifat-sifat tercela yang berasal dari lisan, yaitu 1. Dusta, 2. Mengejek atau mengolok, 3. Namimah, 4. Ghibah. 1. Dusta. Dusta adalah salah satu tanda orang munafik. Orang yang berdusta akan terus berdusta untuk menutupi kebohongannya agar tidak terbongkar begitu seterusnya. Mengejek atau mengolok-olok adalah menganggap remeh seseorang, menyebutkan kekurangan-kekurangannya sebagai tujuan untuk menjadikan orang tersebut sebagai bahan tertawaan. 3. Namimah. Namimah adalah menyebarkan perkataan atau berita yang dapat mengaruh domba di antara manusia sebagai tujuan menjadikan manusia tersebut berpecah belah. 4. Ghibah. Ghibah adalah mencari-cari kesalahan orang lain untuk dibicarakan dengan tujuan yang buruk. Apabila yang kamu katakan benar terjadi padanya, maka kamu telah berbuat ghibah padanya. Apabila yang kamu katakan tidak benar terjadi padanya, maka kamu telah berbuat kebohongan padanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebohongan dapat menyeret kepada keburukan. Keburukan dapat menyeret kepada neraka. Kebohongan, orang yang terus mencari-cari kebohongan akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbohong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.